ini adalah tahun 2024. Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ini masih pedagang lontar. Perasaan pedagang lontar yang saya lihat seperti ini tuh masih seperti di tahun 90-an ya. Bahkan 80-an. Sama seperti ini. Mungkin 80-an pakai gerobak gendong. Nggak juga pernah kayak sepeda gini. Mungkin kalian yang lahir di tahun 70-an bisa komen. Terus model Jakarta ya begini nih. Saya pernah lihat video yang tahun 80-an, 90-an. Oh ya, kebetulan saya lahir di tahun 79 akhir ya. Seingat saya juga begini-gini aja suasananya. Gak berubah banyak ya. Ya paling mobil-mobilnya aja sih berubah sih. Nah, ya ini kegiatan orang di pagi hari berangkat kerja. Ini mungkin sekitar jam 7-an. Ya, sekarang jam 7-an ya. 7 berapa ya? Oh. 7.07. Sorry blur. Nah, 7.07. Ya, dashboard mobil tahun 2024 ya seperti ini. Ya, nggak beda-beda jauh kan ya. Ya mungkin dulu lebih vintage ya. Tapi ini video ini kalau 20 tahun kemudian kalau Anda lihat juga jadi vintage. Ya, pohonnya masih sama begini modelnya. Ini stiker McDonald's. Ya, nanti 20 tahun kemudian Anda lihat atau 30 tahun kemudian Anda lihat apakah masih sama stiker McDonald's seperti ini. Stiker McDonald's drive-thru. Mobilnya kayak gini-gini, orangnya kayak gitu-gitu. Ya, aduh, privacy ya, udah nggak usah dikeker deh mukanya deh, nggak enak. Ya, suasana pagi di daerah Taman Surya ini, komplek Taman Surya. Kalau lurus ke sana tuh ke Pasar Laris. Ya, nanti Anda nonton 30 tahun kemudian masih ada gak tuh Pasar Laris di sebelah sana. Yang tinggal di Taman Surya ya komen-komen dong. Ya, gitu-gitu aja sih modelnya ya. Kalau zaman dulu orang rekam pakai handycam. Ya mungkin anak Gen Z enggak ngerti ya handycam apaan ya. Handycam itu camcorder. Nah, camcorder juga enggak ngerti pasti mereka Gen Z. Kita Gen X. Saya Gen X. Jadi adalah masa transisi dari analog ke digital. Jadi saya kami yang Gen X tuh tahu tuh. Jadi kayak kamera, bentuknya kamera gede, ada tape-nya, kaset gitu modelnya. Sekarang mah pakai handphone doang. Zaman dulu juga handphone saya gede-gede. Zaman saya kecil. Itu pun yang punya handphone orang kaya banget. Tuh ya guys. Tuh sekarang manggilnya guys-guys. Dulu apa? Pirsawan. Kalau ditonton TVRI, Pirsawan. Bukan pemirsa. Ya, sempat ke pemirsa. Oke. Siapa tahu video ini awet 30 tahun kemudian ya. Lihatlah guys, ya beginilah di pagi hari di sekitar komplek Taman Surya guys. Gitu-gitu aja ya, orang model-modelnya, mobilnya, kesibukan-kesibukannya seingat saya masih mirip-mirip sama 40 tahun yang lalu. Jadi agak slow kali ya perkembangannya.
Oke. Lanjut. Saya mau breakfast dulu nih. Nih. Saya sering banget breakfast di sini. Warung Mas Jono. Warteg, guys. Makan. Nasi seperempat aja. Seperempat nasinya. Itu guys. Warteg guys. Sayurnya masih sama aja kan guys. Pakai labu deh. Iya. Sama daun singkong ya. Masih sama aja kan kayak tahun telur dadar sama ikan ini itu udah ya. Dibungkus oke kan? Sudah tuh nggak usah minta kuah sop dikit aja. Nah itu kan. Makanannya masih sama aja kayak zaman dulu. Daun singkong, tahu goreng, telur dadar, ikan. Ini lauknya banyak ya guys ya. Karena saya makan nasinya dikit banget. Ini lauknya dibanyakin. Look. Still same, right? Like 30 years ago or 30 years ago. I hope this video, you can watch this video maybe like 30 years later. Same, right? Same food, same style. Nothing changed a lot. This is how the water looks. Mineral water. Okay guys, see you later. I will dig this first.